bro, bro. Dia mau dimarahin. Sana dia kakinya ngelok-ngelok dia tuh seneng kali. Halo guys, jadi di video kali ini Bram dan si Bro lagi bosen berdiam di rumah saja dan kita berdua pun berniat untuk pergi berpetualangan ke hutan. Kita pun langsung berangkat dan setelah sampainya di hutan, tiba-tiba kita menemukan botol aneh. Setelah dibuka ternyata keluar sosok Talking Juan. Sehingga kita pun diteror guys oleh Talking Juan. Bagaimanakah cara kita untuk mengatasi kemarahan Talking Juan? Yuk tonton sampai habis. Kali bertualangnya ekstrim. Ekstrim gini ya, aku suka. Apa ini? Orang lagi bertualang, bertualang di hutan rimba. Jadi pengen kalau diam-diam gini bosen kayak. Sih, seru banget nih. Lihat orang bertualang. Jadi pengen kalau bertualang di hutan, lihat burung bisa, lihat biawak bisa. Seru nih. Kalau bertualang enaknya sama siapa ya? Sama Bram aja lah. Nanti aku sama Bram aja. Aku nyanyi dulu lah. Si pulang bocah petualang. Apaan aku nyanyiin petualang ya? Seru juga ya berpetualang. Dia bisa kemana aja yang dia mau. Sama kepikan. Aku cuma di rumah terus. Enak deh tadi bocah petualang bisa keliling mana aja ke hutan-hutan. Oh, boleh juga ya aku ke hutan. Oh, seru nih ke hutan. Apa aku sama Bro aja ya? Nah, ini lebih seru deh sama teman. Bro kan udah besar, bisa gendong aku nanti keliling-keliling hutan. Okay. A few moments later. Bram pasti suka nih kalau diajak bertualang gini. Tunggu Bram, sekarang aku cari kamu. Diajak bertualang. Bram, iya, apain lu? Hey Bram, aku punya ide. Kita bertualang yuk. Bro, sama idenya Bro. Tadi juga aku nyanyiin bocah bertualang. Aku juga pengen ke hutan. Bagus dong, kita bertualang bersama aja. Yuk, ini. Yuk kita siap-siap aja dulu. Meanwhile. Bro, oh kita ke hutan yang dekat-dekat sini aja. Kita kan belum pernah ke hutan. Oh, oke okay deh, kita ke hutan sini aja. Kita cari tempat-tempat yang bagus di sini ya. Yuk. Bro, kita naik apa dong? Kita naik ATV aja. Tanahnya sejuk sekali bro. Iyalah sejuk, ini kan di desa dekat sama hutan. Udaranya masih segar. Yuk kita jalan-jalan ke hutan yuk bro. Ya bro. Woi bro, seru kali ini ke hutan rasanya. Aku gak pernah ke hutan bro, apalagi kita berdua doang. Iyalah, kita mencari petualangan yang seru. Nanti kita lihat-lihat burung-burung yang kita gak tahu, mencari buah-buahan yang kita bisa makan. Oke. Bram, kita berangkat petualang. Meanwhile. Bram, kita udah sampai. Kita udah ada di hutan. Iya nih bro, kita udah ada di hutan. Kan besar besar kali pohonnya. Hati-hati. Gila, aku nggak pernah ke hutan loh bro. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Sekarang mulai gelap. Iya bro, kan ini hutan rimba bro. Banyak gelap gini. Takut. Nah, kita udah sampai di hutan, kita harus bertualang dulu. Yuk, bertualang. Jadi, aku cariin tempat istirahat dulu ya. Kamu jangan di sana dulu. Ini kayaknya aman. Apa nih, Bram? Bertualang apa nih ya? Gak ada asap yang gitu loh. Iya. Coba kita giniin di tempat terang, bro. Gak kelihatan di sini. Yuk.
hati-hati. Ini apa ya, kayak ada isinya gitu? Iya, botolnya aneh juga. Aku nggak pernah lihat botol begini. Iya. Wih, kayak ada asapnya di dalam. Iya. Tuh, lihat tuh. Wih. Aduh, aku udah penasaran kali nih, Bro. Tapi aku takut, soalnya ketemu di hutan. Takutnya nanti. Ya, coba aja. Coba-coba, kamu yang gini. Mari, Bro. Iya, buka aja langsung. Apa dia? King Juan, Bro. Ya, Bro. Ya, Bro. Cepetan, Bro. Bang. Cepet lagi. Bro, mati sendiri dia, Bro. Cepet lari. Aku pengen dong. Capek, Bro. Kok bisa ya ada Talking Juan lagi? Iya, Bro, aku buka lagi botolnya. Iya, ada-ada aja. Tangan kita dia, Bro. Yuk, kita pulang. Kita kejar sama dia. Kayaknya Talking Juan-nya masih di sana. Ram, aku ambil drone-nya dulu ya. Sini. A few moments later. Sekarang kita udah mandi, udah ganti baju. Gatel pakai baju itu bertualang. Ingat gerah. Capek banget. Sekarang kita udah ganteng, udah selesai mandi. Nah, kita cek. Sekarang kita HP-nya mana, Bro? Iya. Udah, aku ambil HP-nya dulu. Bentar, Bro. Ini aku ambil HP tadi. Sepet banget. Udah aku naikin drone-nya nih. Masih apa enggak penjualannya di hutan tuh? Ya. Kalau enggak, kita cari yang lebih jauh lagi. Wih. Gak ada, Bro, di sana. Iya, Bro. Coba di tempat lain kita cari. Nah. Tuh, lihat kan. Nah, itu Talking Juan-nya di jalan. Iya. Di mana nih? Jalan-jalan dia. Kayaknya dia mau cari botolnya itu deh. Iya. Yang kita bawa kemarin tuh. Jadi dia gak bisa masuk lagi. Apa kita samperin ke sana aja? Wah, yuk nih. Yuk. Kita ambil gini botolnya dulu. Yuk. Kita jangan ngambil botolnya aja. Talking Juan kan punya pacar Angela. Oh iya, aku baru tahu Talking Juan kan punya pacar Angela. Makanya dia kesana kesini cari pacarnya itu. Iya. Apa kita bantuin cari aja pacarnya itu? Kan mereka nanti marah, Bro. Nah, kenapa? Kan mereka besar. Oh iya. Mereka kan nggak bisa bicara, Bro. Kayak manusia. Mereka kan kucing. Gini mau aja. Kita bahasa isyarat aja, pasti dia ngerti. Huh? Yuk, sana aja yuk. Ya udah deh. Kita bantuin aja dia. Kita kan harus saling membantu. Oke. Okay. Masih pulang kali ya, dijelasin ya. Iya, Bro. Kita dia dulu. Tapi dia marah. Gini. Dia nggak ada di sana, Bro. Mana, Bro? Aku juga gak tau, Bro. Juga gak ada. Coba kita cari tempat lain aja dulu. Coba cari tempat di persawahan aja. Iya, Bro. Gimana caranya kita gituin mereka, Bro, supaya mereka gak bersedih lagi? Coba kita nanti pikirin dulu, kita dapetin tujuannya dulu. Kita sih dapat caranya. Biar mereka balikan lagi. Nah, duduk, Kak. Kamu lihat kan? Mereka di... penjualnya ada di sawah, Bram. Iya, Bro. Bro, nanti aku pancingin si Angela tuh supaya nemuin si Talking Juan itu. Kamu yang mancing si Talking Juan, nanti kita bertemu lagi di tempat itu. Oh iya, benar-benar. Betul. Ayo kita rencanain. Itu kamu pancingin Angela, aku pancingin Talking Juan-nya. Nanti lokasinya kita tentuin nanti ya. A few moments later. Bro, kayaknya dia di sana, Bro. Yuk, Bro, sana, Bro.
Ini bro, bro. Eh, bro, bro. Itu dia, bro. Mana, mana? Udah, dia dari sana, bro. Itu token jualan. Token jualan, ngapain kamu di sana? Iya, token jualan. Kamu dicari sama Angela. Iya. Kalau kamu mau ketemu Angela, ikut kami. Iya. Bro, bro, dia mau ikut kita, bro. Aku lupa, bro. Aku belum dapat Angelanya. Tadi aku udah panggil-panggil, nggak ada. Mana ini? Kan dia udah ikut kita. Nanti dia marah. Kalau kita bohongin, nanti dia kira kita kebohongin dia. Ya udah, kamu panggil dulu, aku tahan ya di sini. Iya. Ya, kamu mau tahan ya, bro. Aku tahan dia di sini ketinjuannya. Ada, bro. Ya, jadi, bro. Ya. Meanwhile. Tuh, gimana aku cari Angela nih, ya? Kali ketemu. Angela, di mana kamu? Ketemu juga. Angela! Angela! Tuh, ada nih. Wah. Ya, bro. Bro. Apa? Ini kan malah juga nih, kan kemarin.